Halo teman-teman, dengan Kak Chan di sini. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mematikan update otomatis di HP Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Tapi sebelum kita ke tutorialnya, bagi teman-teman yang belum subscribe silakan tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan menarik lainnya dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, untuk mematikan update otomatis di HP Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, silakan teman-teman masuk ke menu setelan. Nah, kemudian di menu setelan ini, silakan teman-teman masuk ke menu pembaruan aplikasi sistem. Nah, untuk mematikan update otomatisnya, silakan teman-teman ketuk titik 3 di pojok kanan atas yang ini ya teman-teman, seperti ini, ketuk titik 3-nya, kemudian ketuk setelan. Nah, di sini ada pembaruan otomatis, silakan teman-teman ketuk. Nah, di sini ada 3 pilihan. Yang pertama jangan perbaharui, yang kedua perbaharui dengan WiFi, yang ketiga perbaharui WiFi dan data seluler. Nah, untuk mematikan update-nya silakan teman-teman ketuk jangan perbaharui. Nah, maka pembaruan secara otomatis di HP Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G kita sudah dinonaktifkan. Oke, demikian ya teman-teman, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.